Oke, di video kali ini kita akan memasang saklar Sennheiser dan juga saklar dimpassing ya. Untuk di Vario 125 atau 150 yang 2017 ya. Oke, jadi untuk saklar Sennheiser kita harus ganti, wajib mengganti ini ya. Laser khusus LED. Jadi letaknya tuh di situ ya. Oke, jadi letaknya tuh ada di bawah speedo. Tapi harus bongkar ini. Dashboard yang belakang. Oke, ini yang ori. Kita ganti ke flasher LED-nya ya. Oke, ini sudah terpasang. Ini flasher yang baru udah terpasang di sini ya. Oke, sekarang kita ganti saklar sennya. Oke, kali ini kita ganti dimnya dulu ya. Oke, untuk di Vario 125 150 itu soketnya ada 2 ya. Dan kabelnya 2 ya pastinya. Kita lihat ini kabelnya. Nah, ini kan ada 2, yang biru itu lampu jauh. Dan yang hitam itu lampu dekat dan arusnya sekalian. Oke, ini kita lepas sekalian saklar sennya. Oke, ini untuk yang saklar Sennheiser. Jadi tinggal pasang aja ya. Untuk ini untuk ukuran yang 3 cm ya. Oke, sudah terpasang. Oke, tinggal kita rapikan. Oke, untuk dimpasnya itu juga tinggal pasang aja ya. Oke, untuk dimpas tinggal pasang karena plug play ya. Jadi cuman ada 2 kabel. Jadi ini udah PNB. Tinggal kita pasang soketnya, udah kelar. Sekarang kita coba tes ya. Oke, kita sekarang tes. Ini untuk varian 125. Oke, kita tes dimpasnya. Jadi enak dimpasnya. Udah kayak saklarnya punya Yamaha R15. Lampu jauh juga aktif ya. Jadi enak, udah kayak mobil aja kan. Tinggal pencet pasnya. Oke, sekarang kita coba saklar Sennheiser kanan kiri. Oke, sekarang kita coba mode hazard, tinggal geser kanan kiri ya, seperti ini.